Oke, teman-teman. Kali ini saya akan mengajarkan pemakaian mesin cuci Samsung EcoBubble 8,5 kg WF0854 V8A. Seperti ini mesin cucinya. Saya akan menjelaskan pemakaiannya dan fitur dan program yang ada. Seperti biasa, seperti video-video sebelumnya, deterjen di sini, pelembut di sini. Nah, pertama-tama setelah baju dan deterjen sudah kita masukkan, kita tekan tombol power. Nah, di sini ada beberapa fitur pemilihan program mana yang harus kita pakai. Ya. Pertama ada curtain dengan waktu durasi pencucian 1 jam 50 menit dengan air panas 60 derajat, pembilasan 3 kali, pemerasan RPM 1400 RPM, jadi kencang sekali. Nah, di program cotton ini itu untuk air panasnya bisa kita hilangkan untuk menghemat listrik dan waktunya pun berkurang. Terus di pembilasannya juga bisa kita tambahkan, bisa sampai 5 kali pembilasan, 1 kali pun bisa. Kemudian untuk program selanjutnya di sintetik dengan durasi pencucian 1 jam 20 menit dengan air panas 40 derajat, pembilasan 3 kali dengan spin pemerasan 1200 RPM. Kemudian program denim itu dengan air panas 30 derajat, durasi pencucian 1 jam 8 menit, pembilasan 3 kali dengan RPM pemerasan 800. Nah, kemudian ada bedding itu dengan durasi pencucian 1 jam 27 menit, air panas 40 derajat, pembilasan 3 kali. Untuk pemerasan 800 RPM. Kemudian ada drag garment. Nah, drag garment ini sudah sering banget saya jelaskan. Ini untuk pakaian kotor-kotor banget karena bantingannya di sini akan beda. Dia lebih kencang dan lebih cepat. Itu dengan air panas 40 derajat. Pembilasan 4 kali, pemerasan RPM standar 1200. Di sini air panasnya juga bisa kita hilangkan. Itu durasi pencucian jadi berkurang jadi 1 jam 13 menit. Pembilasan pun bisa kita tambahkan jadi 5 kali. Durasi pencuciannya juga nambah jadi 1 jam 26 menit. Nah. Nah, untuk RPM-nya dia udah maksimal 1200 RPM. Kemudian di daily wash itu waktunya standar 54 menit, durasi pencucian air panas 40 derajat, pembilasan 2 kali, RPM 1400. Nah,
di sini agak ada program Ecodrum Clean. Ecodrum Clean ini artinya mesin cuci ini pintar. Dia bisa mencuci drumnya sendiri. Di waktu dia kotor, di sini akan keluar indikator drum disilang. Nah, di sini nih. Kemudian program selanjutnya itu ada rinse spin. Kita nyuci di luar, kita mau bilas di sini, kita tinggal program masuk ke rinse spin dengan pembilasan satu kali, kemudian diperas dengan RPM pemerasan 1400, durasi 19 menit. Kemudian kita apabila mau nyuci di luar, kita bisa program di spin. Di spin itu jadi nanti diperas di sini dengan RPM 1400. Hand wash dengan durasi pencucian 31 menit, air panas 30 derajat, pembilasan 2 kali, RPM-nya 400. Dengan wool, karena di sini program wool ini termasuknya pakaian halus dan nguceknya pun dia lebih pelan, jadi waktunya lebih lama. Dengan air panas 40 derajat, pembilasan 3 kali, RPM 800. Dengan durasi pencucian 55 menit. Nah, di sini ada juga program baby care untuk pakaian bayi. Nah, untuk pakaian bayi waktunya 2 jam 13 menit dengan air panas 95 derajat, pembilasan 4 kali, RPM-nya 1400. Kenapa di sini ada air panas 90 derajat? Karena pakaian-pakaian bayi apabila ada bakteri atau apa, atau virus atau apa, biar mati. Karena kalau untuk bayi kan lebih rawan dengan iritasi gitu. Di sini ada outdoor care. Nah, outdoor care ini untuk pakaian-pakaian yang dipakai rata-rata di luar ruangan. Itu di outdoor care pencuciannya. Dengan air panas 30 derajat, pembilasan 3 kali dengan RPM 1200. Di sini ada juga program Super Eco Wash. Nah, di sini Super Eco Wash waktunya 1 jam 32 menit. Air panasnya tidak ada. Pembilasan 2 kali dengan RPM 1200. Kenapa Super Eco Wash? Kenapa ada ekonya? Ini temperaturnya tidak ada, dengan standar air dingin seperti itu. Nah, di sini juga ada program quick pencucian cepat dengan waktu 15 menit, pembilasan 2 kali, air panas 30 derajat. Dengan memakai eco bubble, waktunya menjadi 40 menit durasinya. Nah, demikian. Apabila kurang jelas, mohon maaf dan harap dimaklumi. Kita pemula,
Jangan lupa dibantu like, subscribe, dan share ke teman-teman Anda. Terima kasih.